Gua ketemu si Dugong lagi dulu cuy. Ya Allah, konsul cheat. Apa ini? Oh, ini Wetek Kitchen nih. Yo. Anjir, quest percintaannya ribet ya Nanami ya. Harus nanya temennya dulu loh, gila. Oke, kita tanya si Dugong dulu teman-teman. Ini progres buat sama Nanami gimana enaknya. Mana dia gak ada? Di lantai atas kali ya? Halo? Jajan aing harus traktir si Dugong lagi. Makasih udah nunggu yuk kosan. My pleasure ya gak bisa. Nyor lo, kamu kelihatan ganteng seperti biasanya deh. Iya, makasih. Jadi tentang Nanami nih. Look lagi kayaknya kamu gak bisa mengeringkan hatinya yang beku ya katanya. Meluluhkan. Ya, yeah, missing the chance juga wonderful guy like you. Ya, ya udahlah kalau dia udah gak suka ya aku harus gimana katanya. Jangan pikir kayak gitu dong ya Gami katanya. Insting gue bilang. Nah instingnya been telling me shish, kayaknya dia suka banget sama kamu. Kamu yakin? 100% yakin katanya. Anjir gue sering nih dicomblangin kayak gini sama temennya. Cuman kadang suka gak bener. I'm not really even tanda-tanda sekali like you. I see, that's too bad. Oke, okay, ini cuma antara aku sama kamu doang ya. Oke, okay, akhirnya dia mau cerita sesuatu guys. Oh, kamu mau kasih tahu apa? Tapi kamu harus janji ya. Kamu denger ini gak dari aku, oke? Okay? Yeah, I promise. Oke, okay, aku janji dah. Oke, okay, aku janji. Oke, okay, ini yang terjadi. Jadi Nanami ini had this really awful boyfriend. Oh punya pacar dia guys si Nanami ini dulu. I'm talking about major sleaze ball here. That went and oh selingkuh si cowoknya ini nih. Oh kurang ajar nih cowok kayaknya. Iya katanya. I'm not sure what Nanami show in him, but she basically gave him her heart. Aku gak tahu Nanami ngeliat apa dari dia, tapi Nanami cinta banget sama cowok ini. Tau gak? And what did he happen doing? He threw it away like it was nothing. And after that, oh akhirnya mereka pun putus. Dari gara cowoknya selingkuh si mantannya ini, let's just dari oh dari situlah si Nanami trauma. I see. So I guess it's not such a good time to ask her. Huh? Well, after meeting over, I don't see she be able. Oh, setelah ketemu kamu, kayaknya dia bisa move on. Jaga misan, kamu suka banget kan sama Nanami? I've been attracted to her for a while now. I think I can confidently say I like her. Kamu bisa gak bikin dia nyaman waktu ngedate? Oh bisa dong. Serius? Yeah. Bisa. Oke deh, aku bantu kamu. Makasih, tapi gimana caranya? An excuse? Yeah, something work related to relationship. Nanami tuh cinta banget sama kerjaannya. Oke okay. Since karena dia anti dating moment banget. If you get together, kamu harus tahu pekerjaannya dia katanya. Tapi aku kerjakan aku detektif, dunia kita beda katanya. Detektif ya, I can work with that. Kasih aku kesempatan gitu. Ah, oke, okay. Aku ada rencana sempurna. Apa tuh? Coba tanya dia. Oh, gimana kalau kamu bawa dia ke investigasi katanya? Wah, thank you Whip, bintang ya. Hah? Aku gak bisa bawa itulah. Kenapa gak bisa katanya? Bilang aja, ajak aja dia sebagai asisten kamu. Bisa sisi menceritakan tentang your career. Katanya dia tuh penasaran sama karir kamu juga loh. Tapi lagi gak ada apa-apa sekarang katanya. Oke deh kalau gitu. Oh, kalau ini gimana? Gue ada sesuatu. Bisa a detective and woman working together to be a couple to overthrowing suspicion from the target. Pertama, oh pertama cuman pacaran palsu doang, romance romantis palsu. Tapi akhirnya mereka saling dekat katanya. Kita bakal bawa Nanami pura-pura jadi pacar kamu. Gak bilang aja ini investigasi katanya. And in that movie, the two actually end up falling in love. Then they, oke, okay. Anjir, ini orang kebanyakan nonton drama bangsat. Oke, okay, then let's not stop here. It's, I feel like we're so close. Eh, by the way, gue mau ngebagiin ini. Udah bisa belum ya, guys? Kun, coba Kun. Ah, nggak bisa deng. Nggak bisa deng, anjir. Pengen gue kasih akses admin, gimana caranya ya? Thank you Nopal bintangnya. Oh, kalau ini gimana? Kamu kreatif ya katanya. When you're Tana like me, the world is silent everyone a player. Oh iya, dia kan anak teater ya, baru inget gue.
aku akan jadi target investigasimu. That way you and Nanami sama kamu bisa melakukan hal yang kayak orang pacaran ya. Oke lah kalau gitulah. Oh, dia bakal nyamar katanya. Dia bakal nyamar jadi orang kayak gini anjing. Si Dugong bakal nyamar jadi kayak gini, guys. See, I even have a friend made theater girl bukan X-Mas. So we got all our best covered. Gimana? Ya udah, let's do this aja lah. Yuk, kita cobain aja. Udah undang Nanami dan coba ajak dia aja katanya. Oke lah, kita coba aja lah, guys ya. Kita coba aja lah, guys ya. Ya, jadi udah pada tidur kayak ya, udah tinggal 445 nih. Tadi masih gope. Kalau gope naga serlong keluar padahal, guys. Gope kita giveaway lagi kali ya. Tambah 3 orang lagi dah. Yuk. Oke, kita coba SMS Nanami. Kita ajak dia ke investigasi. Hey, hey Nanami. Hey, kenapa ya Gami katanya? Kita minta bantuannya ya. Aku pengen minta bantuan kamu. Bisa bantu aku investigasi gak? Tentang side case kamu katanya. Iya aku lagi investigasi kasus sekarang. Tapi targetku udah nangkepin. Udah tahu kalau aku lagi nge-investigasi dia. So I need to throw her off somehow. That's what you comment better. Kita harus perlu jadi pacar. Kita harus kita blend in with the environment. And avoid, kita harus menghindari kecurigaan dari klienku katanya. Mau gak ya dia? Oh, seru. Aku mau ikut dong. Oke. Wah, dia mau ikutan gitu. Let's see. Aku serius loh. I'm totally down to help however I can. Aku bakal bantu apapun yang aku bisa katanya. Wah, dia tertarik, guys. Belum ngantuk dari lu stream Zelda sampai disambut RTO. Yaudah yuk. Kita tangkap. Now let's go to get that cheater katanya. That's the plan. I will contact you when I'm ready to go. Oke, ayo kita laporan ke Yuko, teman-teman. Oke, kita telepon Yuko. Anjing susah banget dari katanya si Nanami ya. Yuko, dia oke tuh katanya. Yaudahlah, yuk. Kita mau mulai dari mana nih? Well, we're pretending to be a couple, so somewhere complete night. Like somewhere with a lot of love hotel. Wah. Boleh katanya. Let's make. Yaudah kita ketemu di hotel listrik aja katanya. I'm on it. Oke, kita akhirnya ketemu di daerah hot. So it's look like our target target kita ada di hotel listrik. Yaudah aku tunggu di sana ya katanya. Oke. Kita ke daerah hotel percintaan, hotel tempat ngewe anjir. Semoga ini tidak jadi musibah di ujung lah katanya. Map. Mana nih guys? Hotel listrik mana nih? Oh ini nih. Yuk kita berangkat. Maaf Bang Upi baru gabung soal tadi ketiduran, enggak apa-apa santai Kemal. This is it. Oh finally. Finally. Anjir, akhirnya anjir. Oke kita jalan guys ke daerah hotel. IQ 1000 nih temennya banyak amat. Dia ini pencinta drama guys temennya tuh. Si temennya ini pencinta drama. Oke kita udah sampai guys di hotel Love nya. Nunggu di mana kita? Ada berandal lagi bangsat. Lu jangan ganggu apa? Gua lagi berkat tema cewek bangsat. Nih orang-orang nih nggak pada seneng gua. Berkat tema cewek bangsat. Hah? Fred. Gak seru mau ngewe gak sampai 500 view. Tahu nih udah pada tidur. Oke sampai. Oh ini guys. Ada tanda love nya nih. Nah datang Nanami-nya. Yagami-san. Hei Yagami-san. Hei Der. Maaf ya bawa kamu tiba-tiba kesini. Gak apa-apa kok aku seneng mau bisa ngebantu. Kita akan jadi detektif beneran loh di sini. Oke, terus gimana nih? Kamu gak apa-apa kan kita pura-pura pacaran? Of course. Gak apa-apa, santai lah katanya. Aku udah nyiapin mental juga tadi kok. Oke deh, kamu kayaknya seneng banget ya. Well, an opportunity to come on the orange change a blue moon. Is there the target here? Apa target kita udah di sini?
Bentar lagi dia muncul kayaknya. Si Dungko anjing, kicker salmon maksud. Ah itu dia katanya. Oh itu, cewek yang kita cari. Wow, she stick out like a sore thumb. Dia kayak jempol anjing. Kayaknya aku pernah ngeliat dia deh. Ah itu perasaan kamu doang. Iya, kamu kayaknya bener deh. I would set to my target if I were you. Aku kalau jadi kamu gak akan ngeliatin dia terus sih katanya. Takutnya dia nangkap kita. Oh iya bener katanya. Maaf. Jangan sampai kena eye contact ya katanya. Itu basic dari investigasi. Roger that sir. Nanami tahu Yuko banget katanya. She make able to regain open and super. We start to very talk keep our distance. Alright. So we're gonna do our best to follow her around without being noticed. Jadi kita harus ngikutin dia nih. Yep, katanya. Kita gak boleh bikin dia curiga. Serius nih? Pura-pura ngekor kita ceritanya. Oke, kita ngekor si Dugo. Tapi ini sama Nanami masalahnya nih, berdua kita ya. Lah, mana Nanaminya? Oh, di sini sayang, sini sayang, sini sayang. Oke, kita ceritanya pura-pura ngekorin dia, guys. Ah, sini. Harusnya pegangan tangan lah. Ini mah jauh-jauhan aneh. Nanami, sini. Sini, jangan jauh-jauh tuh. Itu Nanami pakai BH enggak? Enggak pakai, cuy. Enggak pakai fix ini. Ayo sini Nanami. Itu si Dugong biar aja jalan, enggak usah diikutin. Eh, ntar ketahuan dong. Ininya yang curiga nih, si Nanami yang curiga nih. Bantu share, woy. Ayo, bantu share, cuy, biar Shenlong keluar. Oke, udah beres sih, guys. Oke, udah beres sih. Ngekorin sampai sini doang nih. Dia mau ngapain tuh katanya. Goblok banget si Dugo anjing. Aduh, gimana nih kayak ngatin kita katanya. Aduh, aku gak nyuruh dia kayak gitu sih katanya Gami dalam hati. Kamu tahu gak? Dia ngikutin aku sama seseorang katanya. Siapa ya? Aduh, ini gak baik katanya. Oh, kita pegang dia, hold her close. Is! Hah? Hah, kata dia. Kamu ngapain katanya? Shh, katanya. Kita harus pura-pura pacaran, kayak orang lagi pacaran katanya. Iya deh, oke deh kata Nanami. Lu gak pacing latih kesini terus katanya Gami. Aduh aku malu kesini Nanami. Ya Gami bener udah sagapung bu. Aduh, lu mau ngelatih kita sampai kapan sih kata si Gami. Hah? Apa itu? Mau apa dia? Hah? Apa? Give here. Oh kasih dia ciuman basah. Janganlah, lu goblok. Lu tolol kali anjing. Lu tolol kali disuruh nyium anjir. Dia ngomong kayak gitu katanya. Be for cepet keburu telat. Is goblok banget nih orang anjing. Tolol. Anjir drawnya patah bisa ini. Ah man. For a second, untung aja gak ketahuan katanya. Iya katanya. Hampir aja penyamaran kita ketahuan ya kata si Nanami. Iya katanya. Alright, let's go see what she has up to. Oke, lagi nih guys, lagi nih. Pura-pura sembunyi di lulur. Nanami, awas Nanami. Kita ikutin lagi nih guys. Dia kemana cuy? Kemana dia nih?
Mau kemana dia nih? Mau kemana dia nih? Kemana Saori yang MVP sekarang dugong nih? Coba oh, ke... Oke. Beres. Pesan kopi dia. Hah? Dia kayaknya mau ketemu pacar rahasianya kah di dalam, kata Nanami. Only one way to find out. Coba kita cek aja. Oke, kita cek nih guys. Oke, kita cek lur. Kayaknya kita harus nungguin dia deh katanya. Alright. Waktunya ngobrol sama dia. Well, instead of just waiting around, kayaknya kita harus pura-pura jadi couple juga. Anjir, yang ke kiri masih kunci lagi. Kita foto-foto aja dulu. Oh yeah. Oke. Oke, boleh katanya. Ih, sini atuh pura-pura pacaran. Is. Lagi dong. Lagi Nanami. Sini. Is. Muka pasang muka garang cuy. Oke, sip. Sip. Looks good. Tanya tentang investigasi dulu. Basa-basi sebelum ngewe. Makasih udah bantuin aku hari ini. Gak apa-apa kata, santai aja. Aku mulai penasaran kerjaan di detektif lu ngapain sih. Aku senang kamu bisa ngajak aku katanya. Lagian orang yang selingkuh itu harus dihukum katanya. Oh, Yagami-san. Why do you think that is? Is it trapping of the male sex drive atau I wonder? Is it trapping of the male sex drive? Your sex drive? Yeah, I'm talking about the survival. The more we procreate, the greater our chance of passing down our DNA. Simple of the sex drive cheating of physical. Oh, kenapa cowok suka selingkuh? Dia nanya. Men can have if they cheat, that they should be excess for it. I would say that. Cool. I get you. Oke, naik teman-teman. Naik satu lur. Oke, yang kiri udah kebuka nih. Kita tanya yuk, perspektif dia tentang dating gimana sih? Nani Misan, apa ada yang pernah selingkuh gak sama kamu sebelumnya? Ada, akhirnya dia jujur. Kita udah tahu padahal guys. Ada orang yang waktu itu aku pacarin. Aku cinta banget sama dia, katanya. Kamu tau lah ya. Aku bakal melakukan apa saja untuk dia. Oh, udah di ewe nih kayaknya nih. But he, tapi dia malah selingkuh sama aku. Call it a moment of weakness, douchebag katanya. Jadi itu yang terjadi. Aku masih muda dan naif katanya. So it felt like my whole world was centered around him. Oh, aku bergantung sama dia katanya. Dulu tuh waktu dia pacaran sama cowoknya yang tuh selingkuh itu guys. Duh, aku bego banget malah percaya sama dia katanya. Jawab apa nih? Jawab yang mana nih guys? Maaf ya, I'm sorry you had that experience. Is naik dong. Ya udahlah, udah waktu yang lama juga. Aku bakal kiraan aku bakal lupa mal ini. Ini Raya, I'm lost in that awful memory like it was only yesterday. I feel bad now. No, enggak, itu bukan salah kamu ya, Gamisan. I'm letting stay in the past so it doesn't bother me anymore. Or at least ya, ini rada ngeganggu aku sih. Mungkin aku terlalu ini ke terlalu apa ya, terlalu mengganggu aku hal ini tuh. Is that why you have no? Apakah itu alasan kamu gak punya pacar sampai sekarang? Ya, aku gak bisa bilang itu doang sih alasan aku. Tapi salah satunya iya katanya. Oh, Yagami-san. Aku udah pernah bilang ya ke kamu sebelumnya, aku tuh gak mau pacaran lagi katanya. Tapi di waktu yang sama, aku kayak ngubur. I feel like I'm burying myself in work. Oh, aku kayak ngubur hal itu tuh dengan aku kerja keras katanya tuh. Yuko pasti mikir kayak gitu juga. That's true. Kamu belum ketemu orang yang kamu suka kah katanya? Ya siapa tahu is. Yo kita mau coba nih. Talk about us. Hah? Kamu yakin kamu gak menghindar dari aku? Hey, aku emang beneran sibuk kok katanya. Jawab yang mana guys? Kiri apa kanan nih? Take a step back and apologize atau push gently? Aku ngerti kok. Tapi kalau kamu bisa keluar rumah kosong, kasih tahu aku ya. That's true. Boleh deh katanya. Kalau kerjaan aku udah beres semuanya, kok tiba-tiba nanya kayak gitu katanya. Ya aku dengar dari Yuko katanya kamu tuh selalu ngindarin cowok-cowok yang ngajak kamu jalan katanya. I don't think so.
aku nggak pernah kayak gitu kok ever, because karena Yagami-san, karena Yagami itu spesial. Ih, paten. Woo! Yudu, yes, kamu tuh nyelamatin hidup aku loh, katanya. Iya, kamu tuh surpassing my expectation. Gak ada orang yang kayak gitu, katanya. Anjing, jawab yang mana ya? So, Yudu, aku ini lah. Berarti kamu bisa ngeliat aku sebagai, can you, but can you see me as a love partner? Well, maybe not so much. Aku gak bisa nolak kamu sih. Dan aku pikir kamu cowok yang baik ini. Makasih I'm loh ya. I'm sorry. Beres nih guys. Goblok kayak martabak. Telurnya dua. Si ini mana nih, si siapa namanya? Si Wibi. Wibi mana Wibi? Certainly. I feel like I know. Aku rasa aku kenal kamu lebih dalam juga katanya. No. Kamu masih orang yang wonderful katanya. Oh, Yagami-san. Ah, Yagami-san. Kenapa? Target kita kayaknya ngelatih kita deh. Oh. Wait. Kayak kita ketahuan kah? Don't tell me, jangan bilang dia pengen aku lebih bersentuhan fisik. Alright, ya udah dah Kak. Kita harus melakukan sesuatu yang cuman orang pacaran lakukan katanya. Hah. Apa tuh katanya? Anjir. Minta suapin atau minta cium, guys? Gimana? Gimana dengan ciuman kecil atau kamu boleh suapin aku nggak? Aduh, yang mana nih guys? Si dugong yang pengen lebih kontak fisik guys, yang pada anjing. Si dugong pengen pok-pok aik, pengen. Si dugong anjing. Kiri kanan guys, kiss. Oke, coba ya. Kalau cium what? Kecil gimana? Hah, katanya nggak mau katanya. Ayolah katanya, pura-pura doang. Aduh, aku nggak mau ciuman katanya. Ya udahlah. Suapin aku aja kata, ya aja belum mau dia suapin ya. Iya kan biasanya orang pacaran soal yang suap-suapan. Oh, hi. Oh, ya udahlah, ada ini juga kata. Alright, here he goes kata. Say dia. Really cringe sih. Is ini suapin si Mamang. Aduh, malu. Aduh, aku malu banget kata. Oh, tapi dia udah gak ngeliat sini lagi kata. Ayo. Lah ini siapa bangsat? Ah, loh, itu cowoknya jalan-jalan katanya. Mungkin katanya. Udah kita foto aja. Oh, hai. Oh, aku dia yang moto katanya. Oh, dia udah. Seneng banget nih, guys. Mantap Teko Andin. Udah. Nanami yang mau motoin, guys. Oke, okay. Udah bisa difotoin sama dia. Oke. Okay. Bagus kan fotonya ada? Kayak aku pernah lihat muka dia deh sebelumnya. Udahlah, emang dia orang terkenal kali katanya. Ah, iya kali ya katanya sih. Weh katanya. Yaudahlah, ini aja untuk hari ini katanya. Untung aja kita gak ketahuan ya. Hmm? Oke. Kita harus bilang makasih ke Nanami teman-teman karena udah ngebantuin guys pura-pura kita. Makasih ya Nanami ya. I mean to get some solid evidence loh. Aku dapat bukti solid. Wah, aku seneng lakuinnya. I never done anything remotely like this before. Oke, naik teman-teman. 4. Intimasinya naik ke 4. Itu naik ke 5. 5 ke 6 baru pacaran. Ya, yeah, definitely. Hey, it's been a long time. Aku seneng loh. Aku melakukan hal kayak gini katanya. Me too. Oke. I reckon if I get something we can do. Are we only allowed to hang out if this work is involved? Hah? Hah? Aku pengen kenal lebih dalam tentang kamu, Nanami-san katanya. Of course. Boleh kok katanya, aku juga pengen. Ini, serius. Padahal mulutnya Mamang Yagami bau Samsu loh guys. Yes, I learned so much about today. Aside from your skill as a detective and I like it what I saw. So what I'm trying to say is I also like to... Aku pengen menghabiskan waktu denganmu juga. Great katanya. Akhirnya. Berarti date kita berikutnya akan jadi yang beneran dong. Kayaknya iya deh. Ih, paten. Oke deh, aku telepon kamu nanti ya. Oke, aku tunggu ya katanya. Ini. Yagami pun pulang dengan ngaceng selur. Oh, ada SMS. Cuk. Dari Nanami. Hei Yagami-san, aku pengen bilang makasih loh katanya. Makasih udah dengerin aku juga. Enggak, thank you juga loh udah mau bantuin aku. Udah
laporan ke klienmu belum? Udah kok. Gimana mereka mau pisah jadinya? Gak tahu sih, biarin mereka aja lah yang nentuin katanya. I see, you decide, but I think it's better to break with cheat on your partner. Dia trauma masalah selingkuh ya guys ya. When you find out what happened, please tell me. Kita harus bilang makasih ke Yuko nih anjir. Sana. Ah, cuma bisa ngajak sana keluar doang. Sana nih basi ya tapi ya. Oh, SMS lagi, yes. Yuko kayaknya deh. Oh. Gimana mana Nami? So far so good sih kata ya. Kita akan bakal jalan lagi. Yeay, berarti kerja tugas kita berhasil katanya. Aku ngerasa salah deh bohong ke dia katanya. Kamu ngelakukan hal buruk kok ya Gamisan. Aku juga yang nyuruh kamu katanya. Oke, kamu harus ngajak dia jalan ya nanti. Oke, teman-teman. Beres sudah dengan si Nanami. Kita main judi dulu kali ya sambil nungguin Sukumo nelpon. Nge-black check dulu lur kita. Mana sih? L Ame apa sih namanya tuh, gue lupa lagi. L Aman. Koy. Padahal mulutnya Mamang Yagami bawa Samsu anjir. Kenapa sih? Belum sampai cipokan sih. Gue yakin kalau yang ini, gue feeling kemarin tuh yang sama si Sana itu gak sampai kayak adegan-adegan yang gimana. Karena Sana masih di bawah umur guys. Kalau sama yang ini udah sama-sama dewasa cuy. Sana tuh masih 15 tahun kan kalau gak salah. Apa 19 gitu, gue lupa. Kalau ini kan udah 29 nih. Tadi gue udah ada-adakan pelukannya. Itu DLC apa pi di HP? Hah? Belum bisa kayaknya, bentar deh. Oh, belum coming soon itu. Nanti tuh bisa ngefuckboy lagi itu DLC-nya. Oh ini nih. Ganti hari. Oh, mau ganti hari sekarang dulu. Ya udahlah, kita ganti hari dulu kalau gitu. SMS lagi guys. Oh, Nanami SMS lagi nih. Coba ajak jalan ya. Mau jalan enggak hari ini? Oh, mau dia. Oke. Berangkat. Mending bau samsir pada rokok EG kata Tukul. Oh, ini Lufman anjir. Oh, kira hari ini kita cuma berdua aja kan? Iyalah, kita cuma berdua aja. Lol katanya, aku enggak akan bawa Yuko kok sekarang katanya. Oke, katanya Gawi. Is paten. Gue suka nih cewek-cewek bikin penasaran gini nih. Aku pengen makan malam deh, ay. Boleh enggak? Boleh atuh anjing. Sure, kita ketemu di Theater Square ya. Oke, okay, sampai ketemu di sana katanya. Oke. Okay, kita ketemu dulu. Bentar dulu, Lur. Masa perkentuan lebih penting, Lur. Kita ketemu dulu sama Nanami di sini. Baru mau judi gua. Nanami udah enggak bisa ngajak jalan lagi nih. Dia tiap jam KNTL tegang mulu. Is tuh main pakai jaket gini dia. Biasanya bajunya kebuka. Eh, agak misan gitu ya. Wow, check you out. Hey, thank you web bintang ya. Ya, kamu kelihatan lucu. Ada you look cute. Anjing naiknya dikit banget anjir. Eh, makasih lo ya kata ya. Aku enggak pernah lihat kamu pakai rok sebelumnya. Anjay. Aku enggak pernah, biasanya enggak pernah pakai ini depan cowok-cowok kata ya. Jadi kamu udah ngerasa nyaman nih di sebelah aku. Of course. Ya, hari ini spesial ini. Biar bisa langsung masuk, Slur. Oh, aku harus bahagia enggak buat itu? Yeah, you tell me. Oke. Okay. Mau kemana nih guys kita nih? Kita mau kemana nih hari ini? Drone race kali ya atau darts? Betting center dah, cobain. Of course. Yuk, aku mau coba main bat juga deh. Oke, okay. Tapi gua enggak jago ya guys ya kalau main betting center nih. Enggak bisa ganti baju kalau enggak disuruh kalau di sini tuh. Oh, hari kita cuma berdua aja ya. Yes. Oke, okay, kita main bat, teman-teman. Ini apa sih? Gua gak jago aja sumpah dah ini main beginian. Here we go. Bangsat, susah anjir, guys, sumpah. Asli ya, main beginian susah banget. Alright. Men jago aja.
Anjing strike ball. Ini tuh ada polanya guys, ingat gue tuh. Fuck. Wih. Cing tuh men, aing jago lur. Ah kon. Gak. Gue paling gak bisa kalau udah curve ball gitu tuh. Wih. Tuh men gue paten. Jing. Ah, bangsat. Ah, tai lah. Habis anjir bolanya kambing. Dua home run doang tapinya ya. Asu. Susah anjir, sumpah dah. Cepet banget bolanya. Pakai stick malah lagi. Oh, anehnya deh. Kayaknya kamu lagi enggak enak badan kali. Susah anjir. Main berdua-berdua bahaya boleh. Oke. Beres nih kan ngedate-nya. Kemana lagi nih? Mau kentu. Ah, that was just itu yang aku butuh kata ya. Waktu kerasa cepet ya ketika kita lagi senang-senang. Kita ngobrol dulu yuk di mana gitu. That's true. Boleh kata ya. Mau kamu mau kemana? Aku pengen minum sih. Oh, pengen ngebir ya guys. Perfect. Eh, thank you, Nudes. Pi Indomie gue mau. Indomie apa? Oh, mau minum di Bantam katanya. Oke. Okay. Minum di Bantam lagi. Jadi kayak bar terang gitu tapi ini ya. Oh, I can take a few drink. I mean a few sleep. Aku kuat kok. Aku kuat minum. Lah namanya kode tuh Bang Pi udah pakai jaket butuh kehangatan. Iya, anjir. Kamu gimana ya Gami? I would bet that you can. Kamu kayaknya bisa minum lebih dari aku ya katanya. Oke, mau ngobrol apa nih? Let's see. Aku ngomong apa ya? Yuk kita lihat siapa yang bisa minum lebih banyak. I'm so good and aku jago minum loh katanya. Oke, kita lihat nih guys. How about, oh oke, okay. Kayaknya we each guess something we think is true about the other. Oke, okay, jadi kita main tebak-tebakan. We think is true about the other person. And if it really, kalau emang benar, orang itu harus minum katanya. Hah? Hah? Katanya. Kayak truth order ya mainnya nih. Think about it as a good opportunity to know. Oke. Okay. You may just underestimate yourself. It's all how good your intuition. Kamu, intuisimu harus kuat katanya. Dan seberapa kuat kamu bisa minum. Oke. Okay. Oh, jadi strategi membuat ngebungkus aku ya. Possibly that's a really good question to start with. See, you are a natural at this game. Real smooth ya Gamisan, but now you pick my interest. So let's do this. Alright. I let you go first. Kamu duluan ya. Got to think of something good. Okay, ya Gamisan. I believe, aku yakin kamu punya pacar ya. Wow, you don't meet around the bush at all, do you? Kamu punya pacar ya? Enggak, aku gak punya pacar. Don't drink. Aku masih single, jadi kamu yang minum. Ih, seneng dia. Ini gue gak boleh salah nih guys. Gue gak boleh salah nih. Serius katanya. Alright, it's my turn. Waktunya di aku ya. Oke, jangan nebak sesuatu yang jorok ya. Let's see. Wah, ada banyak guys. Nanya yang mana dulu nih anjir. Nanya yang mana dulu nih guys. Ya bisa bener biar dia bisa minum. Terus bisa kita bungkus lur. You have someone you like right now. You are actually not that good at cooking. You like to do it by yourself. You make over 5. Kamu membuat 5 juta yen lebih per tahun. Kamu suka cowok lebih tua. You have not had a boy. Kamu gak punya pacar selama 5 tahun. You don't job. You don't a job. You rather not tell anybody. Yang mana dulu guys? Aduh ya Allah. Bentar. Nanami judgment. Lufman lu jadi mohon confirm. Anjir ini yang Nanami gimana nih guys? Jir, susah nih guys. Apa dulu nih? Masak dulu. Good at cooking dulu atau you have someone like you right now dulu? Enggak, ini enggak bisa di-vote cuy, banyak banget masalahnya. Anjir yang mana nih? Oh, yang masak dulu aja lah ya.
You're actually not good at cooking. Jay, thanks. Lah iya bener, dia gak jago masak guys, gak kayak sana. Tapi kamu bener katanya, aku jarang masak buat diri sendiri karena aku kerja. Oke. Aku bisa kok, I won't mind eating something you made. I'm actually not much of a cook either. Aku gak apa-apa kok makan apapun yang kamu masak. Hah, will turn it again if I can even a day old bento at the bottom also will be a better choice. Bibi, agak misalnya you're too good compliment, you know that. Oke. Kamu keluar dari kerjaanmu sebagai lawyer. Actually, I don't regret it at all. Benar, enggak nyesel karena hal itu katanya. Enggak, aku lebih suka jadi detektif. Interesting. Oke, okay, let's see. Apa dulu nih guys? You have someone dulu ya. Kamu punya seseorang yang kamu suka ya sekarang? Susah sih ngomongnya. Udah aku enjoy nih geng. Jadi ada seseorang nih yang kamu suka nih. Ada sih kata Nana. Siapa tuh? Aku tahu orang ini gak? I don't know about that. Ya adalah rahasia. Aku suka sama selebriti sih. Or maybe a friend I've seen a well. The person I'm into make a celebrity. Or perhaps a pot. Atau mungkin orang yang cocok jadi pacarku berikutnya. Hey only one. Cuma satu pertanyaan lah ya. Waktunya aku sekarang katanya. Oh Yagami-san, I bet you get lonely pretty easily. I'm not sure I what mean I don't. Wah anjing, mau gak mau harus minum. Untung alkohol kita kuat loh guys. Untung alkohol kita kuat loh. Tell her she met you lonely. Tell her companionship. Oh ini nih, kita kasih tahu dia. Ketik, when you've been living alone, you don't start to need companionship from time to time. I'm surprised to hear you say that. Kamu hidup sendiri juga kan? Ya, kamu bisa ngerasain lah apa yang aku rasain. Iya sih, I hardly ever notice it. Aku terlalu sibuk. I don't even have. Aku gak punya waktu untuk sendiri kan. In a way, that's sort of lonely existence of yourself. I won't disagree with that. Well, you are up next. Let's see. You have not had, kamu gak punya pacar selama lebih dari 5 tahun kan? Bener. Masih benar teman-teman. Naik lagi, paten. I'm not feeling it. But I'm pretty married. Aku kayak udah I'm pretty married, so I don't need a man in my life. Aku gak butuh cowok dalam hidupku katanya. Oh, Yagami-san. So I could get that okay as your question. Yeah, it's my turn anyway. So I think you are sad because of what I just told you. Tapi ini gak akan sampai 8 jam streaming kan, gak tahu sih, lihat nanti dah. Ini baru berapa jam sih? Baru 4 jam. Oh anjing, aku pikir kamu sedih karena aku bilang itu tadi katanya. Ya Gamin bilang iya minum. Ha gacha katanya. Aku gak sedih sih, Angus emang Nana misan, how could you be so cruel. Tenang guys, aku oleh memang ya Gamin kuat cuy, 12. Oke okay, giliranku, berikutnya apa ya? You don't a job, you rather not tell anybody. Ini dah. Oke, dia minum lagi. Semua pertanyaan gue hampir bener semua loh. It was something. Oh, aku gak bisa ngasih tahu kerjaan aku ke orang tuaku katanya. It was a sexual or anything like that. I was pretty much stand. Oh, dia pernah jadi hostess teman-teman. For one of my friend that got sick at the time. Ngegantiin jadi hostess. Kamu pernah ada kerjaan yang jadi rahasia gak? Oh ada, dia minum lagi guys. Si Mamang minum lagi. Oh kamu punya ya. The fact check out I did with Nanami-san the order is exactly that. Oh kerjanya kemarin. Kerjanya kemarin guys. Yang rahasia. Kerjaan apa tuh? Gak bisa dibilang lah katanya. I see that's kind of boomer. It's my turn to guess. Let's see. Kamu suka cowok yang lebih tua? Iya, dia suka cowok yang lebih tua guys. Udah kode lagi nih cuy. Pinitanda Swiss word gak? Word kok. Judgment dari tadi bang, maaf tat baru nonton replay kemarin. Iya udah dari tadi, lagi dari kata yang menanami nih. Jir sumpah, naiknya pegal banget dah. Lama anjir. I guess I have a chance tuh. Kayaknya aku punya kesempatan juga deh. Aku udah tahun lebih tua dari kamu loh. Jadi aku ada kesempatan lah ya. Kayak pertanyaan itu ini apa nih, melanggar peraturan game ini deh. Jadi aku gak bisa jawab katanya. Kamu bikin 5 juta yen per tahun ya? Anjay bener semua ini mah cuy. Oh itu karena bayaran lemburku kata ya.
Anjir, dia sering lembur loh ya. Ternyata compliment here. Give into drunken self pity atau kita compliment ini. I don't many people your act called keep your salary was. They feel inferior to me. Oh, minum lagi. Kalem guys. Masih 6. Huh? Wait, you're counting that as a part of the game? Of course, I feel inter an amazing person like you. Come on. Oke, okay, terakhir. You like to do it by yourself. Huh? Kalau pengen cepet naik harus main drone racing pi karena itu kesukaan. Oh iya udah nanti kita ajak drone racing aja lah. Cantik loh dia ini anjing sumpah dah. Wow seriously it's true. Sometimes aku kadang suka frustasi ini tuh som solo. Oh aku suka solo karaoke katanya. Kalau aku lagi pusing-pusing gitu. You are being fake as hell right now and beside I already told you nothing dirty. Yes ma'am katanya. Good waktunya aku sekarang. I bet you do it by yourself too. Oh, aku juga sering melakukan hal apapun sendiri katanya. I'm also talking about a solo karaoke in this context, okay? Waktu aku sekarang. Tenang, aku gak kuat minum lagi katanya. Oh, alkohol itu udah berhasil menangkap kamu ya? Iya, aduh aku pala aku pusing katanya. Makasih ya Gamisan katanya. Kamu baik banget deh. Foto dulu ah. Oke. Okay. Yuk, foto pas lagi mabok cuy. Disko main sendiri ya nih. Coba kita satu. Eh anjir kamera kemana? Dua. Oke, okay, paten. Looks good. Dah, kamu bisa ngeliat aku sebagai pacar gak? Hmm? Apa tuh? Kalau you ever see me, pernah ngeliat aku sebagai seorang pacar gak? Kamu pengen aku jawab itu? Katanya ini. Iya dong, well. Aku respect sih sama kamu. Aku selalu seneng omongan kamu. And I admire your unique perspective on life. Jadi ada harapan nih buat aku. I say there means a situation absolutely had to choose a man. Aku harus milih cowok itu katanya. Buat sekarang kamu kandidat terkuat untuk jadi pacarku. Is paten. I just want to be happy to hear that. Tapi itu cuma hipotetikal ya katanya. Oke, okay, end the conversation. Ya Gami sering coli. Iya anjir kayaknya. Certainly. Yeah, let's do that. Something tell me you are a little tipsy. Kayaknya kamu pusing deh. Enggak kok, aku gak pusing. Oh boy, you're not just useless, aren't you? Bandel dia nih tapi ya. Aku udah lama gak minum banyak ini katanya. Awas mabok di jalan, lur. Oh, aku capek hari ini katanya. Come on. I feel like I could keep going. Kita harus minum koktail nanti katanya. Kenapa kita gak... Why don't we hit up another bar? Mau coba ajar ke tempat lain gak? pengen minum sampai pagi gak katanya? Boleh katanya Gami. Aku percaya sama kamu ya Gami. Ih, swatet! Lanjut seluruh! Oke, lanjut. Akhirnya mereka pun lanjut minum ya guys ya. Belum pulang nih, malah lanjut minum sampai pagi cuy. Kopo anjing. Wah keren nih, gue suka di cewek dia jadi. Lanjut kopo sampai pagi lur di tender. Wah paten. Is paten banget cuy, gue suka ini. Aku harus bilang terima kasih banget nih sama Yuko karena udah bikin ini berhasil katanya. Tadi mau pulang, tapi gak jadi malah lanjut minum lur. Gila kuat banget anjing dia. Paten. She's the real reason. Dia adalah alasan ini bisa terjadi. Hah? Nanami, San, Is, Nami semuanya baik-baik saja kah? Oh, dia ngeliat si cewek ini, anjir. Ya anjing. Dia ngeliat foto posternya si Yuko, isi itu. Pantesan aku pernah ngeliat poster itu sebelumnya katanya. Jadi target kita tuh Yuko selama ini katanya. Kamu tahu ini ya? Iya anjing kita ketahuan bohong guys. Fuck lah anjir. Kamu pasti tahu ya katanya. Lagian kamu juga yang investigasi dia. Aduh ketahuan anjing. Tolol. Bangsat gimana nih guys? Bangsat lah. Pull of fast one atau apa nih guys? Tell the truth aja lah ya. Kasih tau yang sebenarnya aja lah ya.
Yaudah kasih tahu dia aja lah. Maaf deh, aku tahu katanya. Kamu team up sama Yuko untuk ngebego-begoin aku ya, kata Nanami. Enggak, bukan buat itu, kata ya. Anjing lah. But why made me feel not make sense and elaborate like? Kenapa kamu harus bohong sama aku, kata? Aduh, ini rada complicated. Aku cuman pengen dapat perhatianmu. Aku gak tau bakal kayak gini, kata ya. Anjing, drama anjing. Aduh, you make me sick, kata ya. Nanami, bukan itu maksud aku. Aku percaya loh sama kamu, dan kamu mengkhianati kepercayaanku. Maaf ya, kata Yagami. Aduh, gimana nih, kata. Makanya aku anjing nangis dia, cuy. I show you the deepest part of my heart, kata ya. I respect that Nanami-san, but yeah, save your reason for some naive girl, I'm done with you, kata ya. Aku gak mau ngomong sama kamu lagi, have a nice life, detective. Fuck! Anjing lah! Kan terdapat 10% fighting, 90% drama, toh! Aduh, gimana nih, guys? Aduh, pusing, fuckboy! Aduh, ketahuan, anjir! Aduh, tai lah, aduh, telepon siapa lagi? Si kontong telepon gua, anjing, bacot! The long-awaited time has come. Your order is ready. Long? Felt like you did that pretty fast, actually. I'll be waiting in the usual spot. Mind coming over? Not at all. See you in a bit. Bangsat, gue kira dari Nanami nelpon. Si Wibu nelpon gue, anjir, anjir. Aduh, gimana nih, guys? SMS kali ya? Minta maaf kali ya, guys, ya? Minta maaf kali ya? Anjing deh, kita harus minta maaf sih, guys, ini. Aku harus minta maaf nih. Nanami-san, maaf ya tentang hari ini. Anjing, gak dibalas tapinya. Yuko. Aduh, Yuko, gimana nih? Nanami tahu semuanya. What dia tahu apa, kata ya? Dia marah, kata ya. That was you in disguise everything. Dia udah tahu semuanya, kata ya. What? Why? Aku udah perfectly karakter, ada poster di theater production pakai kamu pakai samaran kayak gitu. Nanami tahu. Goblok enggak? Lu juga goblok sih, tolol anjing gendut bangsat. Ih, dugong anjing jempol tolol lah. Aduh, maaf deh, aku salah banget. Aku lupa ada pose di kamu roco, katanya. Kambing. I'm so sorry. No, adalah ini salah aku juga, katanya. Aku pakai acara setuju juga lah Pak sama acara kamu, katanya. Aku bakal jelasin sama Nanami deh nanti, katanya. Sama Nanami lagi kali ya? Gak dibalas anjing, tai lah. Apa sih, Pak? Apa? Gua lagi galau, anjing lu. Tai lah. Bangsa. Kambing. Emosi aja lu semua, bangsat. Apa lu? What a waste. Jing lah. Shit damn, anjir. Mau ada SMS lagi ya? Coba kita SMS Nanami lagi ya, guys, ya. I wonder, Yuko udah kontak Nanami belum ya? Coba kirim SMS deh. Kamu udah dengar mungkin ya dari Yuko, buat aku, tapi salah aku juga sih katanya yang setuju sama rencananya dia. Jadi aku minta maaf. Anjing, gak dibalas dong. Shit. Coba SMS lagi, guys. Yukonya. It's no use, aku gak dapat apa-apa dari Nanami katanya. Aku juga gak dibalas katanya. Ya udahlah, kita tunggu aja katanya. Aku pengen minta maaf buat apa yang terjadi. Bisa ketemu gak malam ini? Aku tunggu di tempat yang sama di Theater Square ya. Aku pengen kamu datang. Apa dia akan muncul, teman-teman? Muncul! Oke, kita lihat, lur. Ini yang muncul loh.
Coba kita tungguin ya, apakah dia akan datang, guys? Ah, bangsat. Ntar dulu ngapa? Ah, gue lagi banyak urusan. Pinjam-pinjam stick baseball lah, biar cepet lah. Ah. Ah, siap goblok. Makan tuh tendangan orang anjing. Bangsat lah ini, termehek-mehek. Dah, yuk kita lanjut, guys. Anjing, tangga berdarah banget. Ya Gamisan, ada masalah. Kenapa? Ada sesuatu yang terjadi katanya. Ada apaan? Kenapa Nanami? Wah, ada yang nyulik dia lagi, guys. Apa? Aku udah nelfon polisi, tapi mereka gak akan nyampe sepat waktu. Wah, apakah stalker waktu itu yang pengen nyulik Nanami lagi katanya? Tapi dia udah ditangkap katanya. Aku nggak tahu, aku nggak pernah lihat cowok ini katanya. Polisi juga nggak mau dengar aku katanya. Dia ada di mana? Tenkaichi Ale in Alawe Bian Jungle Boy. Di mana, guys? Please come quickly. Tenkaichi Ale di mana? Oh, oke. Okay. Kita langsung OTW, guys, kayaknya. Duh, darah lagi gue ini. Luka kaca gue kemarin kebuka. Mana Nanami? No. Dia udah enggak ada kata. Shit, aku terlambat. Ini Nanami, kenapa? Apa yang terjadi, Nanami? Mana yang nyerang kamu? Maksudnya apa katanya? Bukannya kamu yang lagi diserang katanya. Aku dengar kamu terluka, apa enggak bisa gerak, ha? Kamu manggil polisi kan? Enggak, pasti ada kesalahan ya. Katanya kamu diculik, makanya aku nyamperin kamu. Hah? Sebentar. Wait. Tunggu dulu. Yuko ini puin ngebegoin kita kata. Lah, tuh cewek kata dia ngelakuin ini lagi kata. Tunggu bentar, Nanami. Aku pengen minta maaf sama kamu kata, face to face. I'm sorry for what I did. Aku minta maaf lah apa yang kau lakukan. Sejujurnya aku juga udah enggak peduli lagi kata. Are you sure? Because I don't know, aku enggak pengen hubungan kita berhenti sampai sini aja. Kalau gitu aku tanya kamu sesuatu. Kenapa kamu pengen mengkhianati kepercayaanku kayak gitu? Idi, si dugong bangsat. I poured my heart to you, gave you the one chance. Aku udah ngasih hati aku ke kamu dan aku ngasih kamu satu kesempatan. I never give anyone. And what did you do? Kamu malah ngebohongin aku dengan little sarcasmu itu katanya. Aku tahu, aku minta maaf katanya. Jangan minta maaf kayak gitu. Just tell me what you are really after. Okay. Yang aku inginkan adalah kamu. Anjay, what every year after is you, huh? Nanami-san. Hah? Apa all I ever wanted to do, I want to get you know better, to have a good time together. Aku pengen dapat momen yang indah sama kamu and share some beautiful memory. That's the only reason I did so. Makanya aku melakukan hal bodoh kayak gitu. Ini bukan trik lagi yang kamu lakukan kan katanya. Bukan lah katanya. Tolong percaya sama aku jujur kok. Tapi gimana setelah ini semua terjadi? I'm sorry, I need time to sort things out. Ini drama Jepang nih, drakor. FTV. Kalau kamu pergi dari sini, ini pasti terakhir kita ketemu kan katanya. Maybe itu last time. Mungkin ini terakhirnya kita bisa ketemu katanya. Then, what can I do to change your mind? Aku pengen nanya sesuatu lagi dong, katanya. Apa tuh? Apa yang kamu rasakan tentang aku, Nanami-san? Kamu bilang, kamu gak suka sama hal-hal romantis. But we still manage to hit it off really smooth.
I different point where we are not drinking, no investigation, no penalty, just the two of us having a good time, you know? And it look like you were happy whenever we're together. Feel that way about you. Yuri, kamu pengen tahu apa yang aku rasakan, you know? I feel like heading to the office. My job pick my spirit sometimes. Kadang pekerjaanku merusak mentalku, katanya. Tapi seenggaknya itu gak merusak hatiku. Anjay, I see. Berarti kita gak akan bisa ketemu lagi ya, katanya Gabi. Yeah. Iya, katanya. Guess it is. Kayaknya iya. Is. Is. Yang bener aja, boy. Oh. Loh, Yuko? Kamu gak usah yakin gak apa-apa kayak gini, Nanami. You keep stuffing your emotion away and burying yourself in work in an attempt to block the rest of world out. Did you tell me you're gonna make the next move in Nagami-san invited you out? I didn't need to tell him what you felt back then. Kamu gak pernah berubah ya, Nanami, katanya. I can see becoming a bitter old lady. Drinking your past, kamu selalu ngebawa-bawa masa lalu kamu kemanapun. Fine. Is. Ada satu lagi yang pengen aku bilang ke kamu. Apa tuh? Brace yourself. Beranikan dirimu. Oh, anjing! Digampar gue, bangsat! Aduh. Eh? Kok tiba-tiba digampar? Yagami-san. Do you have any idea why I'm so upset? I thought I could trust you, you know. Anjir. I honestly thought you were gonna be different from all the other guys out there. I might be overreacting, but. Aku kayaknya lebay tapi. Can you even imagine? It's so wrong. Falling for someone who tricks you? That's messed up. That's why, if you're gonna talk like you care about me, you need to act like you mean it. Yes. You can do that by. Oh, kamu harus jujur ya. No more lies or gak boleh bohong dan gak boleh ada rahasia lagi dari aku. You know that actually hurt. Itu sakit katanya. What you want? Kamu pengen aku minta maaf? Nah, udahlah, aku gak apa-apa karena itu. Jadi kita gimana nih? Are we gonna... Kita mau jujur-jujuran nih. Seal the deal. Oke, okay, aku janji. Aku gak akan ngasih rahasia-rahasia apapun. Karena kita kan saling cinta satu sama lain. Iya, katanya. Aku bisa melihat seberapa tulusnya kamu. But if you betray me again, you will getting much worse than a slap. Don't worry. Oh, aku sangat bahagia denganmu, Nanami, katanya. Is, Yuko ninggalin dong. Yagami-san. Well, Agami, I know I've been through a lot, and no, aku pengen mulai. Gimana kalau kita panggil dari nama depan? Oh, sama kayak si sana. Takayuki. Oke, kita Takayuki. Oke, plus 200 SP, teman-teman. Oke, beres sama ya, sama Nanami udah beres, guys. Well, I'll be seeing you. Sampai ketemu nanti, Takayuki. Jangan lupa SMS aku ya. Oke. Si Dugong MVP nih malam ini nih. Oke. Okay. Gue penasaran kalau misalnya kita SMS dia gimana guys ya? Oh, mau ketemu nggak? Aku selalu punya waktu untukmu katanya. Takayuki apa takoyaki bi? Takoyaki aja. Udah bisa nih ngajak ketemu Nanami nih coba ya. Gue penasaran pacarannya kayak gimana nih, sama kayak sana apa enggak nih? Udah pacaran nih kan soalnya kan. Tapi gak bisa kita bawa ke kantor dulu apa ya?
Oh, udah di depan ya? Mana sih dia? Oh, ini nih. Sini ya. Coba kita main drone ya. Pulangnya dapat enggak nih? Apa sama aja? Kan gua bawa ke kantor langsung, Lur. Dah. Takayuki. Do you feel better now? I said no. Bila tuh komplain aku dapar kamu lagi. Oh, dia masih marah katanya. Kita mau kemana nih? Coba main drone coba ya guys ya. Dia katanya suka main drone banget tuh kan. Dia suka banget sama main drone guys. Oh iya, hadiah. Tapi dia kayaknya gak bisa dikasih hadiah lagi deh. Dari kemarin tuh gak minta hadiah soalnya pas lagi ngedate. Kalau si Sana tuh minta hadiah mulu, kenapa ya? Simple road aja kali ya, nggak usah ribet-ribet lah anjir. Oke, cewek berikutnya, hah? Cewek berikutnya Amane namanya guys. Cewek berikutnya namanya Amane, nanti kita cek ya, ya. Tuh, aing balapan drone dulu Lur, kalem. Yo teman-teman yang belum nge-share boleh di-share dulu, kelas. Hit it. Kalem boy, drone aing jagoan. Drone gua jagonya naik turun nih, kalem. Sip. Turbo dapat semua slur. Tenang cuy. Turbo lagi nih boy. Turbo time. Lap keberapa ini? Oh, ke satu gua, jauh banget ini. Hit it. Sip, paten. Gila, gue jauh banget sama drone-drone lainnya anjir. Oh gak ada, yang ada satu di belakang gue yang deket. Oke, final lap. Kenapa dia demen banget sama cowok yang main drone ya? Turbo time. Oke, masih posisi satu Lur, kalem. Anjir, disusul gua, bangsat. Ini dia turbo lagi, tai lah. Hit it. Sip, aman. Paten. Punya mod jump force apa aja bang? Itu doang, Tanjiro doang. No. Sip. Bisa dibawa ke kantor gak ya? Biasanya after date-nya itu suka ada sesuatu nih. Coba gua lihat dulu ya, cewek berikutnya yang bisa kita deketin siapa ya? Biar bisa ngintip dia pas lagi mandi kali bang. Oh wow. Oke, okay. Beres nih kan, ngedate biasanya. Apakah ada event pacaran lagi? Kantor gitu ya, dapat kentu gitu. Let's go out again sometime, oke? Okay. Anjir, udah aja.